Yang entah punya? Apa dia? Online Majlis Ilmu. Online Majlis Ilmu. Facebook eh? Facebook. Okey. So ada Facebook Online Majlis Ilmu, ada Facebook tu personal. So dua ni boleh tengok insya-Allah, sebab untuk apa? Untuk tengok balik untuk murajaah. So kalau perlu murajaah, tengok balik dekat Facebook. Kadang-kadang kalau laju sangat, kita bila tengok balik insya-Allah kita boleh faham. Ya, zaman sekarang senang. Ha, jadi boleh tengok dua-dua ni. Setiap minggu boleh tengok insya-Allah untuk kita dapat faham balik insya-Allah. Okey. Minggu ni mungkin tak susah sebab rukun iman, rukun Islam dia simple kan. Jadi dia tak susah sangat untuk faham. Tapi kita risau nanti ni bila masuk tajuk-tajuk yang lebih susah nanti. Dekat situ tu kadang-kadang ada yang agak confuse dan sebagainya. Maka boleh murajaah dengan tengok dekat Facebook-Facebook yang terlibat lah insya-Allah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina maulana Muhammadin amin. Wa ala alihi al-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد كسي pada Dr. Zulkarnain selaku bos besar ERG Ahli Sunnah Jamaah Research Group. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah, dan kakak, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih kita pada malam ni. Sebelum tu, penerangan daripada Dr. Zul tadi tu ialah bermanfaat insya-Allah. Dr. Zul datang dari Johor, tuan-tuan eh. Beliau sampai dari Johor untuk memberi briefing untuk kelas kita dan sebagainya. Nanti beliau balik semula ke Johor tu. Jadi kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau selamat. Allahumma amin. Okey, malam ni kita dah berada pada malam yang ke berapa dah? 5 eh, Zulhijjah. 6, 5. 1 2 3 4 5 lah kan? 5. So malam ni malam 5 Zulhijjah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih kita untuk mulakan pengajian kita pada bulan Zulhijjah, tambah pula pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah kan, yang disebutkan oleh Nabi SAW, ma min yaumin, tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat keberkatan bermula pada awal Zulhijjah ni, pada hari-hari yang Allah Ta'ala muliakan dan pada hari-hari yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari-hari di dunia. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan Allah pilih kita pula. Sebahagian daripada kita dah biasa belajar, dah biasa mentelaah kitab dan sebagainya. Sebahagian daripada kita baru kali pertama. Saya tak nafikan ada yang kali pertama buka kitab ya. Mungkin kita biasa dengar tazkirah, kuliah maghrib, yang biasa-biasa, ceramah Maulid Rasul, ceramah Isra' Mi'raj dan sebagainya. Tapi malam ini Allah Ta'ala pilih untuk duduk mentelaah kitab, dan kita belajar untuk mengamalkan, dan kita belajar dengan niat mudah-mudahan kita dapat khatamkan kitab ni ya. Mudah-mudahan dapat khatam. Sebab dia antara dua je. Dia khatam itu pasti kan? Khatam itu pasti, sama ada kitab yang khatam atau kita yang khatam, antara dua je. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengkhatamkan kitab sebelum kita khatam kan? Itu yang sepatutnya. Jadi kita harapkan begitulah. Dan seberapa banyak kitab yang kita dapat khatam, selain daripada khatam, kita nak amalkan, dan kita nak belajar sampai kita pula boleh menyampaikan, kita nak belajar sampai kita pula boleh mengajarkan
Dan bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk memberitahu pula. Yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, bila niat menuntut ilmu, Imam Abdullah Haddad kata apa? Dia sepatutnya berniat nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir. Aku berniat untuk belajar dan mengajar. Aku berniat untuk mendapat peringatan dan memberi peringatan. Aku berniat untuk dapat manfaat, beri manfaat. Aku berniat untuk dapat faedah dan memberi faedah. Dia ada timbal balik kat situ. Kedua-duanya. Kemudiannya, wal hasta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Mengajak supaya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda. Mengajak kepada hidayah. Wa dalalata alal khair. Nak memberi petunjuk pada kebaikan. Dan semuanya adalah untuk mendapatkan redha Allah, nak dekat dengan Allah, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Ini kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi, biarlah kita duduk di sini dengan niat-niat yang sebegitu. Ya, niat kita nak menuntut ilmu tu begitu. Tambah pula, kita belajar fiqah. Fiqah ni benda praktikal. Ya, dia bukan teori semata-mata. Memang dia benda yang berlaku secara harian. Dan pagi, petang, siang, malam. Dari kita buka tidur, buka mata, bangun tidur, sampailah kita tidur balik, semuanya ada fiqahnya. Kan? Sebablah fiqah ni dia, kalau ditulis kitabnya, kitabnya paling tebal sekali sebenarnya. Kan? Banyak sangat perbahasannya. Sebab perbahasannya segala-galanya. Kan? Dari kita bangun tidur sampai dah tidur balik, ada saja perbahasan fiqah. Kan? Bahkan ketika tidur pun ada perbahasan fiqahnya. Kan? Sampai gitu sekali. Jadi maknanya kita takkan lari, takkan dapat lari daripada praktikal fiqah. Benda tu berbentuk praktikal. Dia beza dengan kita belajar sirah. Walaupun benda tu penting, kita bukan nak banding-bandingkan ilmu, tak. Semua tu penting. Semuanya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita. Tapi dari segi praktikalnya, bila kita belajar sirah, kita kena fikir dan kita kena cari ibrah dia, cari pengajaran dia, baru kita boleh praktik, kan. Dia bukan direct macam tu, kan? Akidah. Akidah dia lebih kepada kefahaman dan keyakinan dalaman. Kemudiannya barulah diterjemahkan pada fizikal, pada perbuatan. Dia tidak direct juga. Kita belajar ilmu tafsir Quran, kita belajar ilmu hadis dan sebagainya. Dia tidak direct kepada praktikal. Kita belajar hadis, dia tak boleh terus kepada praktik. Kan? Dia tak boleh secara langsung. Dia memerlukan pula kepada ilmu-ilmu yang lain yang dinamakan sebagai ilmu fiqah. Jadi ilmu fiqah ni lah yang betul-betul memang ilmu berbentuk praktikal. Jadi bila kita belajar, kita belajar bukan sekadar untuk memenuhkan cok dekat dalam kad tu. Kita belajar bukan nak dapat sijil. Kita belajar bukan untuk menunjuk pada orang kata kita datang kelas. Rugilah. Tapi kita belajar betul-betul sebab nak praktik, kan, dalam kehidupan seharian kita. Jadi, kita pun perlu belajar. Dan masalah zaman kita sekarang ni, bila orang belajar, kita banyak belajar ni, kita tak nampak silibus. Kita belajar ni lompat-lompat. Kan? Kita datang masjid, ustaz mengajar kita. Kita pun duduk dengar. Kita pun tanya, ustaz mengajar kita apa? Best lah. Kan? Kita pun buka kitab tu belajar. Straight macam tu aja. Tanpa ada silibus yang tertentu. Sedangkan para ulama daripada zaman berzaman dah menyusun atur silibus pengajian. Kan? Dengan cara yang sangat-sangat tersusun. Mula-mula baca kitab ni dulu. Lepas tu baru baca kitab ni. Lepas tu baru baca kitab ni. Lepas tu baru baca kitab ni. Dia ada susunan dia. Dia bukan terus melompat terus kepada kitab yang paling besar ataupun subjek yang paling susah. Macam ibarat sekolah lah. Orang takkan boleh buat ataupun ambil SPM contohnya kalau satu campur satu pun dia tak tahu kata dulu. Kan? Dia tak belajar lagi ABC. Mengeja pun tak reti tapi nak ambil SPM. Memang tak mungkin boleh lah. Kan? Memang takkan boleh berjaya. Bahkan tak boleh daftar pun. Nak daftar pun tak reti sebab ABC pun tak tahu. Kan? Tapi dalam masyarakat kita pada hari ini, dia dah mula berlaku caca merba dekat situ. Kan? Ha, dia dah mula kita belajar. Dan apa kesan dia? Kesan dia adalah pertama, kefahaman kita tu mula jadi salah. Sebab kita terus melompat. Kita tak faham basic. Yang keduanya adalah, dia jadi syok sendiri. Jadi kita rasa kita hebat.
Sedangkan yang asas pun kita tak lepas lagi. Dan yang berlaku tarikat-tarikat ajaran-ajaran sesat pada hari ini, kebanyakannya ataupun hampir kesemuanya, kalau kita tengok yang sesat ni, semuanya kerana yang basic tak lepas. Yang asas-asas yang dipanggil sebagai syariah tu diperlekehkan. Dia akan kata Allah itu syariah je, kita ni dah sampai hakikat. Bukan saya mentertawakan tentang hakikat dan makrifat, bukan. Tetapi bila diperkecilkan syariah tu, maknanya something wrong lah tu. Mesti ada something wrong. Kalau dia gunakan alasan ala ni ilmu ni, ilmu kami yang tinggi-tinggi je, korang tu baru ilmu syariah, tak ada apa-apa. Tapi bila kita tengok dia semayang, semayang pun tak betul lagi. Maknanya dia sendiri syariah tak lepas. Jadi pastilah dia berada dalam zon bahaya sangat untuk disesatkan. Dan itulah yang berlaku dalam masyarakat. Disesatkan ni bukan mesti tarikat syariah apa tarikat je, tak. Disesatkan oleh liberalism, disesatkan oleh Syiah, disesatkan oleh Wahabi, disesatkan oleh siapa-siapa lah. Kebanyakannya sebab tidak menuntut ilmu dengan cara yang tersusun. Maka senanglah untuk dikelirukan satu demi satu. Jadi benda ini sangat-sangat penting. Okey, jadi malam ni alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah letakkan kita. Kita nak habiskan dalam tempoh 15 kelas kitab kita ni. Nampak kecil, rasa macam boleh tak? Kalau baca je malam ni habis. Kan? Tak payah 15 kelas, kita terus bagi sijil malam ni. Kan? Kalau baca saja memang sekejap je lah, sebab nampak sangat nipisnya kan. Nipis sungguh ni. Bukan kitab tebal macam ni. Jadi kalau nipis macam ni, kalau kita baca saja memang malam ni juga habis. Kita tak nafi. Tapi sekadar baca je lah, lepas tu tengah-tengah. Tak dapat buat apa. Jadi kita nak cuba baca dan cuba nak faham betul-betul setiap satu. Tapi oleh kerana dia hanya 15 kelas, maka kita faham juga, kita belajar perkara yang basic. Kita takkan huraikan sedalam-dalamnya setiap satu. Kalau kita huraikan setiap satu, memang 50 kelas pun tak habis. Okay? Jadi 15 kelas ni kita cuba hurai secara ringkas. Namun kalau ada soalan diajukan ke depan, barulah kita akan jawab yang mungkin akan bersifat lebih detail. Okey, seterusnya. Bila kita nak baca kitab, kita sebut tadi ada silibus. Dan di mana letaknya kitab ini pada silibus pengajian fiqah? Letaknya di permulaan. Ataupun kita kata beginners. Ataupun kita boleh kata tadika. Jadi maknanya tahniah pada tuan-tuan semua, malam ini telah berjaya masuk tadika. Jadi jangan rasa terhina pula. Amboi ustaz, hina kami. Ada pula ilmu tadika kan? Bukan. Tapi kita sebutkan kita nak mantapkan asasnya. Yang kita sebutkan tu supaya kita boleh mantapkan. Jadi ini asasnya. Ilmu ni ilmu asas. Dia dipanggil dalam asasnya, dia ada matan. So matan ini dipanggil teks. So teks yang asas. Jadi kitab yang kita akan baca ni adalah teks asas. Salah satu daripada teks asas ataupun teks untuk beginners. Bila ada matan, nanti dia akan disyarahkan. So syarah tu akan jadi panjang pula. So dia ada teks, kemudiannya ada yang dipanggil sebagai syarah. Syarah tu kalau kita susah nak faham, nanti dia akan ada pula yang menerangkan lagi, dipanggil sebagai hasyiah. Hasyiah tu maknanya penerangan pula kepada komentar kepada teks. Itu dipanggil hasyiah. Jadi teks yang asal ni kalau kita boleh ambil, kita kata kita belajar, kita boleh amalkan. Bila kita belajar syarahnya, maka kita boleh mengajarkannya. Tapi bila kita dah belajar sampai hasyiahnya, ketika itu barulah kita boleh mengeluarkan hukum hakam daripadanya. Bukan semata-mata kita mengamalkan, bukan sekadar mengajar, tetapi kita boleh pula ekstrak keluar hukum hakam yang ada kaitan dengan zaman kita sekarang ini daripada kitab tersebut. Okey. So kitab kita ni nama dia apa? Safinatun Najah. Safinatun Najah. Kita tak tulis bahasa Arab ke sini? Tulis.
dalam terjemah salah. Judul asalnya Safinatun Najah. So kita tengok kat sini Safinatun Najah. Apa maksud safinah? Safinah maksudnya ni. Apa dia? Bahtera. Kan? Kapal. Itu maksud safinah. Kan? Safinah bahtera. Najah maksud najah adalah keselamatan. Kan? So maksud dia apa? Kalau kita boleh terjemah bahtera keselamatan ataupun bahtera penyelamat. Itu maksud safinatun najah. Kan? Okey. Dan kalau kita perhatikan kitab Safinatun Najah ni, dia punya hebatnya, walaupun dia ringkas je, dia ringkas, tetapi dia telah digunakan oleh para ulama untuk sebagai silibus pada semua pelajar-pelajar yang hendak belajar fiqh. Jadi maknanya mula-mula je kena naik kapal kejayaan dulu, kapal keselamatan dulu. Lepas tu barulah boleh terjun ke dalam lautan yang dalam. Masuk dulu kapal, belajar dulu sikit-sikit ilmu bahtera, ilmu laut tu. Lepas tu barulah boleh terjun ke dalam. Ini maksud dia kitab Safinatun Najah. Siapa yang tulis kitab ini? Kitab ini diberi oleh Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami, orang Hadramut. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini orang Hadramut, orang Yaman, daripada dipanggil keluarga bin Sumair, keluarga dipanggil keluarga masyayikh, keluarga yang memang banyak daripada keturunan mereka ini menjadi ulama. Bahkan bapa beliau sendiri adalah ulama besar. Dalam mazhab Syafi'i, bapa beliau Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, Syekh Abdullah bin Sa'ad, bapa beliau juga adalah seorang alim yang mengajarkan ilmu fiqh kepada beliau. Jadi beliau ni belajar mula-mula sekali adalah daripada bapa beliau sendiri. Dan kemudiannya para ulama, para ulama di Hadramaut yang ramai, beliau ni ulama kurun ke-13 Hijrah. Kurun ke-13 Hijrah. Kita kurun ke-15 sekarang kan. Maknanya lebih kurang 200 tahun yang lepas. Okey, dan beliau Syekh Syekh Salim ni, beliau meninggal dunia di Betawi. Betawi Indonesia, di Jawa. Di Betawi. Beliau orang Arab, beliau orang Hadramaut. Tapi beliau berdakwah, menyampaikan dakwah beliau sampailah ke Betawi. Dan di Betawi beliau meninggal dunia. Ini Syekh Salim bin Sumair. Jadi beliau meninggal dunia di Betawi, Indonesia pada tahun 1271 Masihi. 1271. Lebih kurang 200 tahun lepas nak cerita ringkas. Okey. Jadi kitab ni pula, bila kita kata kitab ni hebat, kitab ni banyak sangat yang dibahaskan oleh para ulama dan sebagainya. Tapi kitab ni sebenarnya isi kandungan dia tak meliputi semua bidang fiqh. Bidang fiqh kita tahu dia akan terbagi pada 4. Kan, yang paling utama sekali. Kita tahu dia akan bermula dengan ibadat, dia ada muamalat munakahat, dan juga dia ada jinayat. Kan? 4 kategori dalam ilmu fiqh. So daripada 4 ni, dia bahas cuma ibadat. Dan ibadat ini pula dia tak bahas habis semua sekali. Perbahasan dalam kitab Safinatun Najah ni, kalau kita tengok dekat dia punya indeks dia, muka surat berapa tu? 8 Roman. 7 Roman. 7, 8 dan 9 Roman. Dia bermula dengan rukun Islam, rukun iman, kemudian kitab bersuci, kitab solat, kitab jenazah, kitab zakat dan kitab puasa. Tapi sebenarnya Syekh Salim tulis hanya sampai kitab zakat. Sampai kitab zakat. Kitab puasa ni bukan daripada kitab Safinatun Najah. Dia adalah tambahan daripada salah seorang yang mensyarahkan kitab ini, iaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten. Jadi Syekh Muhammad Nawawi syarahkan dan dibuatkan matan dekat sini kitab puasa. So maknanya dia sampai kat sini je, sampai zakat ni je.
Ini saja kandungan kitab Safinatun Najah. Yang bawah ni bukan dah sebenarnya. Maknanya sikit je lah. Kalau kita tengok fasal dia dekat sini yang diterjemahkan, dibagikan kepada 55 fasal. 55. Okey. Ataupun sampai 54 sebenarnya. Zakat itu pun kalau kita perhatikan diletakkan secara sangat-sangat ringkas. Bab zakat diletakkan dalam kitab ini cuma satu fasal sahaja, iaitu perkara-perkara yang diwajibkan zakat. Begitu je. Selesai. Jadi itu senanglah sekejap je kita baca. Jadi daripada 55 fasal ini kita akan baca dalam 15 kelas. So 55 bagi 15 berapa? Matematik. Boleh. Kenapa 55 bagi 15? 3 point something. Kita dah tak lempat senang eh. Nak selamat eh. Tak 4. So kalau kita boleh konsisten 4 fasal satu kelas kali 15 kita dapat 60 kan. So insya-Allah kita boleh habiskan. As long as kita boleh keep track dalam 4 fasal satu kelas, insya-Allah kita selesai. Okey, 4 kelas satu fasal. Insya-Allah kita boleh habis. Dengan syarat 15 minggu tu kita dapat habiskan betul-betul. Kita buat betul-betul. Saya kira-kira saya punya jadual, saya tengok jadual saya yang saya tak ada kat dalam Malaysia. Yang ada cuti sikit macam minggu depan raya kan. Dan sebagainya, bila saya cek 15 kelas ini tepat-tepat akan tamat pada bulan 11, seminggu sebelum saya insya-Allah pergi menunaikan umrah. Jadi maknanya memang 15 kelas ni kita kena istiqamah. Kalau tak dapat satu kelas, bermakna lepas saya balik umrah bulan 12, bulan 1 pula baru kita boleh sambung pula. Dia konsep dia macam tu. Jadi memang kita kena insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah. Dan betul malam ni kita dapat datang, tapi untuk istiqamah satu benda yang paling susah. Malam ni datang kita dah kira dah, kira satu kelas berapa apa semua kan. Ini calculation senang atas kertas, tapi istiqamah itulah yang susah. Jadi doa banyak pada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah. Jadi hari Senin lepas Isyak aku tak ada pergi tempat lain lah. Kan? Isnin lepas Isyak aku tahu aku ada kelas. Isnin lepas Isyak aku ada kelas. Wajibkan diri kita. Macam hari Jumaat bagi orang lelaki. Tengah hari Jumaat, mana ada kita buat appointment lain, betul tak? Tengah hari Jumaat orang ajak meeting paling penting sekalipun kita takkan setuju. Kalau dia kata meeting pukul 1 sampai pukul 2, bila hari Jumaat? Kan? Confirm kita akan tolak. Kita akan minta tarikh lain. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu dah aku wajib pergi semain Jumaat. Kan? Sebab kita dah tahu benda tu wajib. Jadi kenapa untuk majlis ilmu kita tak boleh wajibkan diri kita macam tu? Kan? Seminggu sekali contohnya, ataupun seminggu dua kali, seminggu tiga kali, terpulang berdasarkan pada kekuatan kita masing-masing. Kita boleh wajibkan sebenarnya. Kan? Kita paksa diri kita. Kita kata ni mingguan aku mesti ada. Kan? Orang nak meeting pukul 3 pagi pun kita tak akan ambil. Sebab apa? Wajib aku tidur. Padahal tak wajib pun tidur. Tapi kita yang wajibkan diri kita. Sama lah benda ni. Okey, sedangkan tidur kita boleh istiqamah. Dalam kelas pun kita boleh tidur. Dah ada yang tidur dah. Jadi macam mana agaknya kita dengan majlis-majlis ini? Alright. So mukadimah tak dipanjang sangat, kata nak habis ke 4 tadi kan. Ni dah dekat pukul 10. Kita baca habis pukul apa sebenarnya? Dalam poster dia tulis kat pukul apa? Tak ada. Poster tu dia mula pukul 9 je. So maknanya bebas lah. Habis pukul apa? Okey. Jadi kalau pukul 1 pagi, pukul 1 pagi lah. Macam tu. Betul? Tuan-tuan sanggup sebenarnya pukul 1 pagi? Alhamdulillah, hebat. Saya tak sanggup, saya balik. Tuan-tuan tunggu. Lalu pukul 1 pagi ya. Okey. Saya biasanya dekat Masjid Hasanah Bangi, sebelum ni kita buat kelas ni, kita akan tamat lebih kurang 10.30. Kalau banyak soalan, dia akan lajak-lajak-lajak sikit sampai pukul 10.45, 10.50. Paling lambat saya ingat pernah sekali atau dua kali pukul 10.55 macam tu. Itu paling lambat. Kita cuba habiskan 10.30. Kita kata tadi kecuali ada banyak soalan. Ada banyak soalan tu yang dia akan drag. Drag sikit.
Itu pengalaman di Masjid Hasanah Bangi. Di sini wallahu alam, kita tak tahu. Kan? Mungkin kat sini kita boleh habis 10 suku. Kan? Jadi kita tengok macam mana insya-Allah. So, itu mukadimah lah kot. Saya tak nak mukadimah panjang-panjang. Bias kalau dekat Masjid Hasanah Bangi tu kelas pertama mukadimah saja. Memang kita tak baca kitab langsung. Tapi minggu ni saya nampak memang kita kena baca juga. Satu, untuk mengambil keberkatan daripada kitab. Yang keduanya sebab ialah kita nak cuba untuk habiskan juga insya-Allah. Bukan nak paksa-paksa diri kita, tapi apa yang kita mampu insya-Allah kita usahakan. Dan sebelum pergi jauh sikit jelah saya nak tambah sikit ilmu kalimahnya adalah fiqh ni adalah ilmu tentang dipanggil ilmu tentang amalan mukallaf, praktikal mukallaf, perbuatan para mukallaf yang diambil daripada sumber-sumbernya yang terperinci, dalil-dalil syariat yang terperinci. Itu yang dipanggil sebagai fiqh. Fiqh ni adalah ilmu tentang amalan para mukallaf, maknanya perbuatan para mukallaf. Jadi dia ilmu berkaitan dengan perbuatan. Kalau ilmu itu berkaitan dengan teori semata-mata, dia tak dipanggil sebagai fiqh. Ilmu teologi, teologi tak dimasukkan dalam fiqh. Okay? Ilmu sirah itu tak dikira sebagai fiqh. Fiqh ni adalah berbentuk praktikal, kita sebut di awal tadi. Dan praktikal tu pula mukallaf, maknanya perbuatan mukallaf kita ni. Kan? Manusia yang dah baligh dan berakal. Kalaulah ianya melibatkan perbuatan Allah Ta'ala, af'alullah, perbuatan Allah, maka tu tak termasuk dalam fiqh. Fiqh ni benda kita. Kalau kita cerita tentang budak sekalipun, budak kecil begini-begini-begini pun, dia ada kaitan dengan mukallaf juga akhirnya. Contohnya cerita tentang anak yang gugur contohnya. Cerita tentang anak yang gugur, bayi yang gugur, bukan kita hukumkan ke atas bayi tu, tapi ke atas mukallaf bagaimana nak menguruskan bayi yang gugur itu. Kan? Jadi akhir sekali dia akan pergi pada perbuatan mukallaf juga. Walaupun nampak macam jadi, ini tak mukallaf lagi Ustaz. Bukan kata mukallaf, lahir pun tak lagi. Tapi bukan perbuatan dia yang kita bahaskan. Kita bahaskan pada perbuatan kita, hukum kita itu sendiri. Kan? So dia panjang lebar perbahasannya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Diambil daripada dalil terperinci ini, siapa yang mengambilnya? Yang mengambilnya adalah para mujtahid. Bukan kita. Mengambil ilmu ini yang diambil daripada dalil yang terperinci, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan segala macam sumber dalil ini, yang mengambilnya adalah para ulama, para mujtahidin. Mujtahid ni apa dia? Orang yang boleh mengeluarkan ijtihad. Ijtihad ni daripada mana? Daripada sumber-sumber syariat tadi. Kan? Kita ada ikut imam mazhab contohnya. Imam mazhab itu mujtahid mutlak. Jadi kita ikut mujtahid, maka kita dipanggil sebagai muqallid. Muqallid maksudnya yang bertaklid, yang ikut. Jadi bila kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, maknanya kita ini bertaklid dengan mazhab Syafi'i. Dan siapa dia mujtahid mutlaknya? Imam Syafi'i. Kemudiannya di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri pula ada mujtahid-mujtahidnya yang mengeluarkan hukum hakam berdasarkan kepada metodologi Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i punya metod, dikeluarkanlah pula hukum hakam kan, oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Maka ia semuanya dipanggil sebagai mazhab Syafi'i. Okay, jadi Imam Syafi'i adalah panutan kita. Jadi kitab kita ni kita ambil daripada mazhab Syafi'i. Semua perbahasan kita ni berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau nak belajar mazhab yang lain, silalah cari negara yang lain. Itu je lah. Ataupun cari sekolah yang lain. Okey. Imam Syafi'i ni pula siapa dia? Tadi Ustaz kata nak baca kitab dah. Bila nak masuk ni? Kalau cerita Imam Syafi'i setengah jam tak habis nanti. Ringkas-ringkas lah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah, umur 54 tahun. Lahir di Gaza, Palestin. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestin. Tapi beliau bukan orang Palestin, beliau orang Mekah. Orang Quraisy. Bangsa Quraisy Mekah, Imam Syafi'i. Tapi lahirnya di Gaza sebab apa? Sebab ayah dan ibunya ke Gaza.
Lahirnya di Gaza, tapi ayahnya meninggal dunia waktu beliau masih lagi kecil ataupun dalam kandungan. Lalu beliau dibesarkan oleh ibu beliau, kan? Dan ibu beliau membesarkan beliau, dihantar beliau belajar ilmu-ilmu syair, bahasa Arab, daripada Arab kabilah-kabilah yang ada di luar kota Mekah, yang begitu halus bahasanya. Maka antara imam-imam mazhab, antara empat imam mazhab, Imam Syafi'i antara yang paling terkenal sebagai paling pakar dalam bahasa Arab. Bahasa paling halus adalah Imam Syafi'i. Bahkan beliau menjadi pakar rujuk bahasa dalam bahasa Arab. Maksudnya bukan saja dalam bidang fiqah beliau menjadi pakar rujuk, tapi dalam bahasa Arab juga dijadikan sebagai pakar rujuk. Salah satu daripada rujukan adalah Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata maksud perkataan ini begini, 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 maka itulah dia sebagai kita kata sandaran kepada ulama bahasa. Jadi Imam Syafi'i memang kehebatan beliau antaranya dari segi bahasa. Kemudiannya beliau belajar daripada ulama-ulama Mekah ketika itu. Kemudiannya pergi ke Madinah, saya ringkaskan cerita, pergi ke Madinah belajar daripada Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Waktu itu beliau masih lagi muda, remaja, budak lagi. Beliau belajar kitab Al-Muwatta, belajar daripada Imam Malik, bukan saja di Masjid Nabawi, bahkan belajar secara personal dengan Imam Malik, ke rumah Imam Malik belajar. Dan sampailah kemudiannya beliau belajar pula, dah habis belajar itu, beliau pergi pula ke Yaman, mengembara ke Yaman. Kemudiannya patah balik semula ke Madinah. Kemudiannya beliau ke Iraq. Beliau ke Iraq, beliau mengajar. Beliau mengembangkan ilmu, mengembangkan dakwah di Iraq. Beliau menjadi pakar rujuk di Iraq, mengajar di Iraq. Kemudiannya beliau berpindah ke Mesir. Dari Mesir, beliau berpatah balik semula ke Iraq, lalu kemudiannya ke Mesir semula. Dan kali kedua beliau ke Mesir, sampailah beliau meninggal dunia di Kahirah, Mesir, pada tahun 204 Hijrah. Itu ringkasan cerita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita semua. Jadi Imam Asy-Syafi'i ada anak murid yang ramai. Anak murid beliau lah yang mengembangkan ilmu beliau. Kemudiannya daripada anak murid beliau turun kepada anak murid yang seterusnya, sampailah kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima Hijrah, kurun keenam Hijrah. Pada setiap kurun ada sahaja ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mengembangkan ilmu-ilmu beliau sampailah kepada kita pada hari ini. Okey, so kita akan baca kitab Safinatun Najah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, itu mukadimah beliau. Nak hurai ni 2 minggu memang tak habis. Tapi kita ambil secara ringkas, para ulama bila mulakan kitab mesti akan mula dengan bismillah, dengan alhamdulillah dan juga dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa kitab, kitab hebat-hebat tapi bismillah pun tak ada, memang something wrong lah. Memang besar kesalahannya. Bismillah, alhamdulillah dan selawat, tiga perkara ni antara benda paling penting sekali. Jadi bila disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, disebutkan di sini maksudnya aku menulis ni dengan nama Allah. Maka di situlah datangnya keberkatan. Sebab Nabi SAW sendiri sebut kullu amrin dhibalin, setiap satu perkara yang ada kepentingannya, benda besar, tapi tidak dimulakan dengan basmalah, maka hilanglah keberkatannya. Fahuwa aqta', dan riwayat lain fahuwa ajzam, dia ada penyakit sopak dan sebagainya. Maknanya memang problem lah kalau satu benda tu tak dimulakan dengan bismillah. Bukan kita yang sebut ni, ni Nabi SAW sendiri yang beritahu. Jadi kalau satu benda tu tak dimulakan dengan bismillah, memang pelik sangat-sangat lah kalau benda tu penting. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembalikan balik pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam maksudnya
alam manusia, alam jin, alam malaikat, apa sahaja selain daripada Allah. Selain daripada Allah, Allah lah Tuhannya. Kemudiannya, wabihi nasta'in, dengan Allah Ta'ala lah kita minta pertolongan, ala umuri dunia wad-din, di atas urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama, urusan-urusan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, urusan Islam kita. Kita minta tolong pada Allah Ta'ala, tak ada orang lain yang kita boleh minta tolong. Kan, yang kita boleh minta tolong hanyalah Allah Ta'ala. Lepas tu, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam ke atas penghulu kami Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi. Selawat dan salam kepada penghulu kami sayyidina, penghulu kami Muhammad, Muhammad yang banyak dipuji, asal maksud dia kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup kepada semua para nabi, khatim ataupun khatam. Nah, kedua-duanya kalau disebutkan boleh ataupun betul belaka. Nah, kalau kita sebut khatim penutup boleh. Kita sebut khatam maksudnya adalah apa? Cop, mohor. Penutup jugalah maksudnya. Seal, kan? Seal of the prophets, kan? Seal kat sini maksudnya cop tu kan? Itu khatam. So khatamin nabiyyin pun boleh, khatimin nabiyyin pun duduk boleh. Ya. Seterusnya, wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan keluarga baginda, para sahabat baginda semuanya sekali. Ha, sebenarnya perkataan semuanya sekali dekat sini ni, dia ada hebatnya, kebaikannya adalah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selawat dan salam kepada semua para sahabat. Kan, kepada Nabi dan juga para sahabat semua sekali. Kalau Syiah, dia tak akan guna perkataan ni. Jadi dekat sini je kita dah nampak dah pengarang bukan Syiah sebenarnya. Kan dia ada teknik sebenarnya tu, nak tengok orang tu Syiah ke tidak. Kan? Ha, jadi salah satunya dekat sini. Sebab Syiah dia tidak akan berselawat kepada semua sahabat. Dia akan sahabat dia, dia mesti ada orang tertentu saja. Kan? Yang lain-lain dia laknat. Ha, memang dia akan laknat. Jadi dekat sini kita akan tengok Nabi SAW kita selawat, dan keluarga baginda dan sahabat baginda semua sekali. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat Nabi SAW mereka semuanya hebat, mereka semuanya siqah dan dipercayai. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya tiada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Okey. Saya tak nak cerita panjang lebar siapa dia keluarga Nabi yang dimaksudkan, siapa dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang sahabat Nabi? Ustaz kata tadi tak nak tanya pula. Siapa tahu berapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Friend kita kat Facebook tahu berapa? Tak tahu. Bagus. Friend kita kat Facebook, kadang kita tahu, kita boleh tengok senang je. Friend apa, sahabat companion Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berapa? Sahabat, masuk sahabat apa dia? Sahabat ni adalah bukan yang rapat dengan Nabi, tak eh. Masuk sahabat adalah yang dapat jumpa Nabi, betul? Lagi jumpa Nabi, Abu Lahab pun jumpa Nabi juga. Abu Lahab tak kira sahabat kan? Apa lagi? Beriman dengan Nabi. Habis kalau dia murtad sebelum Nabi wafat, sebelum dia meninggal, dia kira sahabat juga? Ada sahabat yang murtad, dia tak dikira sebagai sahabat kalau murtad. Sebab dia punya tanda yang ketiga adalah dia mesti mati dalam keimanan. So jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keimanan. So tiga sifat tu ada baru namanya sahabat. Kalau salah satu tak ada, tak namanya sahabat. Ada orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak dikira sahabat sebab tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh siapa? Contoh Raja Najasyi Habsyah. Kan tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengutus surat, siap bagi hadiah lagi, beriman,
dan mati dalam keimanan. Bahkan Nabi SAW sembahyangkan jenazah beliau, sembahyang gaib, ya. Jadi, tapi beliau tak pernah jumpa Nabi. Itu cerita lain. Jadi sekarang ni yang pernah jumpa, yang beriman dan meninggal dunia itu dalam keadaan beriman, berapa ramai bilangan mereka semua sekali? Agak-agak berapa? Range lebih kurang berapa? 124,000. Oh. Yang jawab siapa tadi? Ustaz Umar ke yang depan? Ha, okay, ke depan. Ustaz Umar jangan jawab, eh? Tak adil. 124,000. Ada yang sebut 160,000. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai ke? Waktu Rasulullah mula-mula berdakwah, ada berapa orang yang beriman kan? Waktu hijrah pun, waktu hijrah lepas 13 tahun berdakwah pun baru beberapa orang yang beriman. Kan? Tapi bila Rasulullah wafat, ada 124,000 orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara total eh? Ada yang kata 160,000. Sahabat yang paling akhir sekali meninggal adalah Abu Tufail, eh? Abu Tufail namanya. Okey, yang paling afdal di kalangan para sahabat adalah 10 yang dijanjikan syurga. Daripada 10 yang dijanjikan syurga itu pula, yang paling afdal adalah Khulafa Ar-Rasyidin, 4 orang. Daripada 4 orang itu pula, yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudiannya barulah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudiannya Sayyidina Uthman, kemudiannya Sayyidina Ali. Itu cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Agung. Kita cerita faslun, baru masuk fasal 1. Okey. Fasal pertama, faslun. Arkanul Islam 5. Rukun Islam 5 perkara. Yang ni betul lah, memang tadika semua kan, kalau kita belajar ni kan. Rukun Islam 5 perkara. Saya tak nak nyanyi ya. Kan kalau budak tadika kita suruh dia nyanyi kan, ramai-ramai kan. Kita tak payahlah kot, insyaAllah. Mudah-mudahan kita hafal. Rukun iman ada 6. Kan? Ada 6 perkara. Tapi kan walaupun nampak macam kecil, nampak macam simple, banyak orang Malaysia ni tak hafal. Banyak orang Malaysia ni tak tahu pun rukun Islam, rukun iman ni. Kan, kawan saya interview orang datang kerja tempat dia jadi accountant. Orang tu prepare lah nak kena tanya bab pengalaman kerja apa semua. Soalan pertama sekali kawan saya tanya, tolong sebutkan rukun iman. Kan, berpeluh terus orang yang kena interview tu. Kan, dia pun terus jawab apa dia? Rukun iman yang pertama, percaya kepada Tuhan. Bolehlah. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ingat dah betul lah tadi. Ni cerita betul ni kawan saya cerita ni. Ni bukan mereka-reka macam cerita ni. Memang betul-betul dia interview kawan tu. Ya Allah. Memang tak boleh jawab. Jadi senang ceritanya, walaupun nampak je simple, tapi banyak yang tak tahu. Rukun iman dan rukun Islam. So rukun Islam 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Syahadah di sini dengan erti kata yakin dan beriktikad kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay? Yang ni pun perlu faham betul-betul, sebab hari ini dah ada ajaran sesat yang menggunakan perkataan syahadah ni untuk jadi dia punya tagline kepada dia punya ajaran sesat. Jadi dia gunakan perkataan syahadah ni, dia kata apa? Cuba tengok rukun Islam, syahadah. Tapi dia kata syahadah tu bukan kat nombor satu, 5-5 tu kena syahadah, dia kata. Jadi dia pun pusing lah sana sini kan. Jadi sebenarnya yang dalam rukun Islam secara sepakat para ulama, sebab dia ada kena belajar bahasa Arab baru kita faham apa maksud dia kat sini. Tapi perkataan syahadah yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya pada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak, dia kata ada syahadah solat, syahadah zakat, syahadah haji.
Kita kata syahadah tu apa, sijil ke? Orang Arab syahadah tu maksudnya sijil. Dan dia kata tak, tu tu keyakinan iman bla bla. Eh, iman memanglah iman, kita kata semua tu kita beriman. Tak, dia kata kenal dia begini begini begini, akhir sekali dia ajar lah. Oleh kerana itulah zikir, setiap nafas kita mesti berzikir. Korang pun tahulah maksudnya apa. Ada satu ajaran sesat nama dia ajaran zikir nafas. Nah, itu banyak tersebar sekarang dalam masyarakat kita. Ini memang telah difatwakan sebagai ajaran sesat. Memang ajaran sesat. Saya berani sebut sebab memang dah difatwakan pun. Jangan kata ustaz, ustaz tak tabayun lagi. Tak, saya kata sekarang ni mufti-mufti dah sebut ajaran sesat. Kan? Ingat mufti-mufti tu nak sebut ajaran sesat senang-senang. Kan? Tengok aje, tengok muka kawan tu, tak insum langsung dia ni. Sesat lah kot. Kan? Jomlah kita keluarkan fatwa sesat lah dia orang. Ingat mufti buat keluar fatwa macam tu. Kan? Senang macam tu. Mufti nak keluarkan fatwa sesat tu, dia dah kaji habis. Kan? Dia dah kaji betul-betul dah. Baru dia boleh keluar fatwa kata benda tu sesat. Jadi jaga-jaga, jaga-jaga. Saya sebut ni sebab apa? Sebab ada di kalangan anak murid saya ikut dulu. Ikut. Tadi kata fatwa pun ada salah. Fatwa pun bukan betul semua. Fatwa kan manusia yang buat, kan? Dia tak sedar yang tok guru dia tu pun manusia juga. Banyak juga salahnya. Jadi kena ingat betul. Tok guru dia bahasa Arab pun tak reti sebenarnya. Baca Quran tu malanggang. Tapi nak jadi tok syekh besar. So, jaga-jaga benda ni. Ini dipanggil sebagai syok sendiri punya orang. Jadi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita bukan perbahasan akidah dalam kita, kelas kita ni. Ini bukan kelas akidah. Kelas-kelas akidah akan dibahaskan jauh lebih panjang lagi bab ni. Fasal pertama dan fasal kedua ni. So, fasal pertama dan fasal kedua dalam kitab ni kenapa dibahaskan? Sebab tak ada gunanya kita punya wuduk, tak ada gunanya kita punya solat, kita punya puasa haji kalau kita tak beriman pada Allah. Kan? Semayang rajin sangat tapi tak nak mengucap dua kalimah syahadah. Macam mana? Contohnya. Jadi maknanya ini dia punya kunci dia dulu. Maka dimulakanlah kitab fiqah ini dengan perbahasan akidah dulu. Cerita tentang rukun Islam dan rukun iman. Mendirikan solat, menunaikan zakat, lagi puasa pada bulan Ramadan dan haji bagi yang mampu. Okey. Dalam masa yang sama kita kena ingat rukun Islam dan rukun Islam ni bukan itu saja kewajipan dalam Islam. Yang banyak orang keliru, bahkan ramai orang keliru sampai hari ni. Bila kita cerita pasal umrah, kan, dia kata apa? Minggu lepas pun orang tanya saya soalan yang sama. Dia kata ustaz, saya ada duit. Tapi kalau saya tunggulah nanti bila dapat panggilan haji nanti saya pergi haji jelah terus, tak payah lagi umrah kan? Sebab haji kan wajib gitu. Saya tanya balik, habis umrah sunat? Terdiam. Kan? Tak, umrah pun wajib juga. Umrah wajib, bukannya sunat. Beza dia apa? Umrah tak disebutkan dalam rukun Islam. Haji disebut dalam rukun Islam. Bukan maknanya yang tak ada dalam rukun Islam tu tak wajib. Kalau tak ada dalam rukun Islam tak wajib, amboi. Kan? Berlambaklah benda tak wajib dalam dunia ni. Kan? Takkanlah lima perkara je wajib. Kan? Senanglah macam tu kita fiqah. Sebut lima perkara je lah wajib habis kan. Wajib terlalu banyak. Cuma ini adalah yang rukun. Maksudnya dia adalah asas kepada agama. Okey. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun iman, percaya pada Allah SWT. Percaya dekat sini dengan erti kata penyerahan hati, tunduk kan. Maksudnya betul-betul kita berserah kepada Allah SWT. Antuk minabillah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, maka kita juga wajib untuk tahu akidah-akidah yang berkaitan dengan keimanan kita pada Allah. Wajib. Maka kita kena tahu juga sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala. Kita kena tahu, walaupun tak hafal, tapi kena tahu. Maknanya contohlah, kalau kita kata sifat 20 kan, kita belajar kan. Contohnya sifat 20 salah satunya apa? Kita ambil berkuasa. Contoh eh. Kita kata berkuasa. Maksudnya kita mesti tahulah Allah Ta'ala tu berkuasa. Tu wajib kita tahu. Kita tak boleh kata Allah berkuasa, ya ke? Itu masalah lah tu. Itu macam mana dia kata beriman. Kan? Jadi tu sebablah dia ajar sifat 20 tu. Untuk kita mudah faham. Mudah faham. Oh, ni 20 sifat yang wajib
pada Allah Ta'ala. Lawan kepada dia sifat mustahil. Jadi kalau berkuasa, lawan pada dia lemah, tak daya, kan? Tak ada kekuatan. Ha, maknanya mustahil lah bagi Allah Ta'ala, kan? Ha, itu namanya sifat mustahil. Jadi kita dengar je kita dah tahu dah, ini mana ada mustahil Allah Ta'ala bersifat begini, kan? Jadi kita ni sebenarnya dah belajar dah. Daripada dulu kita dah belajar, dekat sekolah kita belajar dah benda ni. Ha, jadi itu dipanggil sebagai iman kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu beriman dengan para malaikat. Beriman dengan para malaikat, kita tahu mereka adalah hamba Allah Ta'ala yang mulia, hamba Allah Ta'ala yang sentiasa taat perintah Allah, tidak akan maksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah wakil Allah Ta'ala antara Allah Ta'ala dengan hambanya, dan mereka boleh melakukan seperti mana yang Allah Ta'ala izinkan. Dan bilangan mereka, berapa bilangan malaikat? Siapa boleh jawab? Berapa bilangan malaikat? Kalau siapa boleh jawab, confirm dia ikut jalan sesat lah tu. Sebab mana ada orang tahu bilangan malaikat? Sebab bilangan malaikat terlalu banyak untuk dikira. Sebab malaikat ni ada yang memang dia ada tu, lepas tu bertukar, tak ada lah, ganti pula yang lain, ganti pula yang lain, sentiasa berganti-ganti kan, sampailah hari kiamat. Okey, yang kita wajib tahu 10, itu kan kita belajar daripada kecil. Kutub wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, kitab-kitab, beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 104 semuanya. Ada yang sebut bilangan yang lain, itu terpulang, masing-masing para ulama ada membahaskan, kan? Imam Bayjuri sebut benda lain dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi senang ceritanya, yang pentingnya kita tahulah ada suhuf, iaitu lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi, dan kemudian ada 4 buah kitab yang besar, kan? Okay, seterusnya rusul, para rasul. Beriman dengan para rasul maksudnya beriman Allah telah mengutuskan kepada makhluknya mereka ni untuk memberi petunjuk hidayah kepada manusia, menyempurnakan urusan hidup mereka dan akhirat mereka, dan menguatkan pula mereka dengan mukjizat. Mereka menyampaikan apa yang mereka dapat, itu rasul-rasul, kan? Memang confirm itu kita mesti beriman, dan wajib untuk kita hormat memuliakan para rasul. Itu antara keimanan kita kepada rasul. Kita tak boleh kata kita beriman pada rasul tapi kita tak nak muliakan dia, itu tak mungkin, kan? Para rasul maksum, itu juga kita kena beriman, kan? Para rasul ni semua maksum. Bilangan rasul ada 313. Ada yang kata 315. Kan? Yang wajib kita beriman secara terperinci ada 25. Lepas tu sifat para rasul, sifat wajib kita belajar. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah, kan? Dari dulu kita dah belajar benda ni. Benar, amanah, lagi tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdik. Nah, kecerdikan. Tak mungkin nabi-nabi tu ada yang tak cerdik. Semua nabi mesti cerdik, kan? Kemudiannya kita kena wajib juga percaya antaranya adalah nabi yang paling mulia adalah rasul-rasul yang paling mulia adalah rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi ada 5. Rasul ulul azmi 5, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Dan turutan pada kemuliaan itu berdasarkan kepada turutan nama tersebut. Maknanya yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, kemudiannya Nabi Ibrahim, kemudiannya Nabi Musa, kemudiannya Nabi Isa, kemudiannya Nabi Nuh. Itu turutannya. Okey. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mulia. Dan wajib juga kita beriman dengan sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Itu pun kita kena belajar, wajib. Antara rukun iman juga, bila kita kata beriman dengan para nabi, kita beriman juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab daripada bangsa, daripada kabilah Quraisy. Itu wajib, itu tak boleh nak berselisih padanya. Tak boleh kita kata tentah Jawa ke ustaz, dia tak boleh jadi macam tu, tak mungkin boleh berselisih. Itu
Kita wajib percaya bahawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya apa? Baginda putih kemerah-merahan. Ha, kita tak boleh kata ustaz Nabi tall dark handsome kot. Ha, tak mungkin. Bagi kita wajib. Benda tu wajib. Ha, Nabi SAW putih kemerah-merahan. Contohnya. Nabi SAW adalah penutup kepada para Nabi. Yang ini dia akan bercanggah dengan golongan Ahmadiyah Qadiani. Kan, Qadiani percaya ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad SAW yang bernama Ahmad. Kan, iaitu Mirza Ghulam Ahmad. So dia percaya pada Qadiani. Pada Mirza Ghulam Ahmad. So dia orang punya ajaran dipanggil Ahmadiyah. Kan, Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan ambil sempena nama Nabi. Nama Nabi Muhammad SAW salah satunya kan Ahmad. Tak, sempena nama guru mereka Mirza Ghulam Ahmad. Kan, tak apalah. Sebab ceritanya mereka tu tak terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam. Kan, sebab mereka tak percaya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Kalau tiba-tiba dekat negara kita ni ada yang mengaku sebagai Nabi, confirm terkeluar. Kan, sebab dia tak percaya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. So benda ni antara rukun iman. Ha, percaya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Nabi diutuskan di Mekah, berhijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikebumikan di Madinah. Ha, itu semua mesti percaya. Ha, tak boleh dia kata, tak ustaz, Nabi lahir kat Madinah kot. Ha, tak boleh kata. Dia mesti jelas. Ha, Nabi lahir di Mekah dan sebagainya. Saya bawa jemaah umrah. Bila dekat Mekah, ada orang yang tanya. Bila kita tunjuk Gua Hira kan. Gua Hira ni tempat turun wahyu yang pertama. Muka pelik je. Ha, dulu belajar sekolah agama ni. Tapi muka pelik sangat. Wish, takkan lah kot. Saya takkan lagi tu. Ha, kita betul lah, sini lah. Wish, takkan lah. Yang kan takkan tu sebab dia tak percaya Gua Hira tu. Ha, ada tempat lain kot Gua Hira. Kan? Dia kata takkan lah. Tak, kenapa pula Nabi dapat wahyu kat sini pula dia? Ya iyalah, tapi kan beruzlah apa semua, duduk kat gua ni, Gua Hira ni lah. Dia kata, ustaz, macam mana Nabi dapat wahyu kat sini? Nabi kan orang Madinah. Saya kata, iyalah, Nabi kan wafat kat Madinah. Nabi kan hijrah. Katakan kamu tak tahu saya hijrah. Dia kata, iyalah, tahulah. Sebab semua orang Malaysia mesti tahu saya hijrah. Mak hijrah tiap-tiap tahun sambut. Ha. Dia kata, tahulah Nabi. Dia kata, tahu, saya tahu Nabi hijrah. Habis tu, yelah dia kata, ustaz, kan Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah. Punya dia terbalik. Nabi hijrah kan dari Madinah ke Mekah tu. Maknanya mesti Nabi dapat wahyu pertama dekat Madinah, bukan kat Mekah. Ini ceritanya dia dah sampai buat umrah dah ni. Maknanya masih tak tahu benda paling basic. Benda paling asas. So, itu antara perkara lah kita kena ingat. Kemudiannya, nasab Nabi SAW sampai pada Adnan. Itu kalau tak hafal pun bukanlah dosa. Tapi yang disebutkan oleh para ulama secara jelas, nasab Nabi SAW sampailah kepada Adnan. Dan Adnan itu adalah keturunan Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu beliau, ibu baginda adalah Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, moyang Nabi SAW sebelah ayah baginda juga. Kemudiannya baginda lahir 12 Rabiul Awal, apa semua tu, tahun gajah, semuanya kita dah belajar. Ok, seterusnya Nabi-Nabi, lepas tu apa lagi? Yaumil Akhir, hari akhirat, hari kiamat. Hari akhirat ataupun hari kiamat, kenapa dinamakan sebagai hari akhirat? Sebab dia akhir sekali. Dah tak ada malam dah lepas daripada itu. Sebab yaum, yaum tu hari, siang. Siang yang terakhir. Yaumul akhirah. Hari akhirat. Kan? Tidak ada lagi hari selepas daripada itu. Itu keimanan kita pada hari akhirat. Kita wajib percaya bahawasanya itulah di hari yang terakhir yang akan menentukan nasib kita nanti. Kan, sama ada kita ke syurga ataupun kita ke neraka. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan ahli syurga. Allahumma amin. Qadar, kebaik-baik dan buruknya. Qadar baik dan buruknya. Antara keimanan kita wajib percaya pada qada dan qadar. Okey, selesai.
Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Maksud la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang disembah dengan hak pada wujud kecuali Allah Ta'ala. Hanya yang wujud dan disembah dengan hak. Sebab yang disembah dengan batil kan banyak. Bila disebutkan tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, mungkin ada yang kata, ay, agama lain pun ada Tuhan juga. Ya, diorang pun ada Tuhan diorang juga. Tuhan yang disembah, diorang pun sembah juga Tuhan diorang. Maksud la ilaha, maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah ataupun yang disembah dengan betul. Tak ada dah kecuali Allah. Maknanya yang lain daripada itu semuanya disembah dengan batil. Dengan salah. Yang tak sepatutnya disembah, tapi disembah. Itu banyak. Tapi kita cerita la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah, yang benar-benar patut disembah melainkan Allah Ta'ala. Itu mukadimahnya. Kita pun masuk kitab taharah, kitab bersuci. Masa dah habis 10:30. Bila nak masuk eh? Ambil satu. Ambil satu lah eh? Ambil kita kata apa? Barakah insya-Allah. Sebab minggu depan raya. Minggu depan cuti kot. Tuan-tuan cuti ke tak minggu depan ni? Kita nak cuti ke tak? Jangan tanya. Saya kalau tanya nanti akan bergaduh. Subahaya. Saya ambil pengajaran daripada Masjid Hasanah Bangi. Serius? Oh, bila kita buka kepada jemaah untuk berbincang, nak cuti ke nak kelas, dia jadi bergaduh besar. Sebab yang nak cuti dia ada hujah dia, yang nak kelas pun ada hujah dia juga. Kan? Akhir sekali dia jadi pandang sinis satu sama lain. Kan? Yang tak nak cuti dia pandang yang nak bercuti ni semua golongan tak istiqamah. Golongan yang tidak mementingkan kelas. Yang nak cuti pula dia pandang golongan yang tak nak cuti sebagai golongan yang tidak ada belas kasihan, peri kemanusiaan kan, kepada orang lain. Perfikirkan diri dia je, mentang-mentang kau tak balik kampung, kau tak kira kita orang yang kena balik kampung kan. Dengan jumlah yang begitu ramai kan, raya kan, raya bukannya lain. Minggu depan memang raya pun, raya kan, raya haji kan 4 hari kan. Okay, so tak apalah, kitab taharah ambil ni sikit eh. Alamatul bulugh salas, tanda-tanda baligh 3. Kenapa kitab taharah dimulakan dengan tanda baligh? Tanda baligh dulu je kita. Banyak-banyak benda, banyak kitab mula sekali cerita pasal air. Kitab taharah banyak kitab mulakan dengan air. Air mutlak macam mana, air mutanajis macam mana kan. Tapi Safinatun Najah tak dimulakan dengan air, dimulakan dengan tanda baligh terus. Sebab apa? Sebab bila kita nak cerita pasal mukallaf, mukallaf itu adalah yang baligh. Jadi bila yang baligh, kena tahulah siapa yang baligh. Jadi sebelum kita nak cerita bab air, bab apa semua, cerita dulu siapa baligh dulu. Sebab kalau dia tak baligh, dia tak ada kaitan pun dengan benda-benda tu. Dia tak ada kaitan pun air itu boleh buat ambil semayang ke tidak, boleh buat mandi wajib ke tidak. Umur baru 3 tahun, apa kaitan dia dengan mandi wajib? Contohnya. So, memang itu sebablah beliau mulakan dengan tanda baligh dulu. Sebab itu penting. Bila kita sebutkan tentang tanda, tanda ni bukan bermakna semua tu mesti ada. Tapi kalau dia ada, maka adalah hukumnya. Kalau dia tak ada, bukan bermakna tak ada benda tu. Ini namanya tanda. Tanda ni maknanya kalau ada tanda ni, baliklah dia. Macam itulah. Apa dia nombor satu? Tamamu khamsa ashrata sanatan fi dhakari wal untha. Pada orang lelaki, orang perempuan, genap umur dia 15 tahun. 15 tahun ini maksudnya apa? 15 tahun ikut tahun hijrah secara spesifik, secara tepat.
Maksudnya bukan lebih kurang. Betul-betul genap umur dia 15 tahun daripada hari dia dilahirkan oleh ibunya mengikut kiraan hijrah. Bukan tahun Masihi, tahun hijrah. Maka dia sudah balik. Jadi ada tak orang umur 21 tak balik lagi? Tak mungkin. Kan? Umur 15 maknanya confirm dah balik. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, walihtilamu fi dzakari wal unsa litis isinin. Mimpi. Ihtilam maksudnya mimpi. Mimpi di sini maksudnya mimpi, maksud di sini adalah keluarnya air mani. Dia tak mesti dengan mimpi. Yang penting maksud dekat sini adalah keluarnya air mani. So keluar air mani sama ada lelaki ataupun perempuan ketika mana umurnya 9 tahun, minimumnya 9 tahun. Jadi kalau dia kata dia keluar air mani tapi umurnya baru 7 tahun contohnya, itu tak dikira sebagai baligh. Kalau dia kata dia umur 8 tahun keluar mani, maka tu tak dikira sebagai baligh. Okey. Dia mesti 9 tahun. Tapi 9 tahun ni ikut hijrah. Hijrah. Dan dia bukan tepat-tepat pada birthday dia, tapi lebih kurang. Lebih kurang. Beberapa hari sebelum birthday dia contohnya, umur dia 9 tahun, lagi beberapa hari. Tetapi dia dah keluar mani contohnya, maka itu dah dikira sebagai baligh. Okay, tanda yang ketiga, wal haidu fil untha litis'i sinin. Haid pada wanita umur 9 tahun. Tanda nombor 1 dengan nombor 2 lelaki dan perempuan. Tanda yang ketiga hanya pada perempuan. Kalau lelaki tiba-tiba datang haid, itu masalah. Confirm lah perempuan. Okay, so perempuan umur 9 tahun, minimum 9 tahun. Kalau umur 7 tahun keluar darah, maka tu bukan tanda baligh. Tak dikira sebagai haid pun. Kan, tak dikira sebagai haid. Umur 9 tahun ni maksudnya apa? 9 tahun ikut tahun hijrah dan lebih kurang juga. Bukan secara tepat. Maksud lebih kurang apa dia? Kalau kurang 16 hari daripada tarikh birthday dia ikut kalender hijrah, 16 hari ya, 16 hari sebelum tarikh kalender hijrah dia birthday dia tu keluar darah, maka itu sudah cukup untuk menjadi tanda dia sudah baligh. Kenapa 16 hari? Kenapa 16? Bukan 17, bukan 18, bukan 19. Sebab 16 itu adalah tempoh minimum suci dan tempoh minimum haid. Tempoh minimum haid berapa lama? Akak? Berapa tempoh minimum haid? Berapa lama? Minimum, minimum. Sehari semalam. Sehari semalam. Haid takkan kurang daripada sehari semalam. Kan? Tempoh minimum suci 15 hari. Suci tak mungkin kurang daripada 15. Okey, kalau dia datang darah lepas tu 10 hari, lepas tu datang lagi darah, maka pasti di sana adanya istihadah. Kan? Tak mungkin haid dan suci sengkangnya lebih kurang daripada 15 hari. Ha, jadi 15 hari tempoh minimum suci, satu hari tempoh minimum haid. Campur dua jadi 16. Jadi 16 hari sebelum umurnya 9 tahun birthday dia tu, kalau datang darah, maka itu dikira sebagai haid dan dia dikira sebagai telah baligh. Ha, itu maksud 9 tahun lebih kurang. Ha, maknanya tak, bukan kira birthday, tapi termasuk 16 hari sebelum birthday. Maknanya katalah seminggu contohnya kan, minggu depan birthday dia. Budak perempuan ni umur 9 tahun, minggu depan birthday dia ikut tarikh hijrah. Ikut tarikh hijrah. Sekali tengok-tengok keluar darah,
maka dia dah dikira sebagai balik. Kalau darah tu darah haid lah, kalau darah tu keluar sekejap je tak cukup tanda-tanda haid, maka tu masih lagi dipanggil darah kotor, masih lagi dipanggil sebagai darah kotor, tak dikira sebagai balik. Balik ni bila keluar haid, dan haid itu minimumnya 1 hari 1 malam. Nah, jadi kalau keluar sekejap saja, lepas tu tak keluar dah sampai umur 10 tahun contohnya, tu bukan haid. Maksudnya dia belum balik lagi lah. Kan? Dia mesti cukup sifat haid, maka keluar pula dalam tempoh tadi tu, maka dia dikira sebagai baligh. Wallahu a'lam. Itu perbahasan pertama berkaitan dengan baligh. Jadi baligh belaka dah. Okey, dah baligh belaka boleh balik eh. Itu jelah. Okey, itu jelah insya-Allah untuk malam ni. Kita berhenti dekat fasal yang ketiga. Kita sebut tadi kan lebih kurang 3-4 fasal satu minggu. Jadi kita kena usahakan supaya dapat begitu. InsyaAllah minggu satu lagi kita akan bincang tentang istinja. Ha, walaupun nampak je simple je kan tajuk ni, benda hari-hari kita buat kot istinja ni. Ha, tapi ada ilmu-ilmu yang penting sangat untuk kita belajar sebenarnya. Sebab dia menentukan sah batalnya ibadat kita. Kan? Menentukan sah batal ibadat kita. InsyaAllah kita akan baca ni semua laju eh, insyaAllah. Dan mudah-mudahan dapat. Antara komen yang saya dapat dekat Masjid Hasanah dulu adalah, ada yang kata ustaz laju sangat. Dia kata. Tapi saya kata minta maaf, memang tak dapat nak slowkan lagi dah. Kan? Kalau slowkan lagi dia akan jadi drag sampai. So kalau tak faham, bertanya. Itu caranya. Kalau rasa laju sangat, tak faham, dan yang tak faham tu tanya. Sebab kalau nak minta slowkan memang tak dapat. Memang tak sempat. So yang tak faham tu tanya. Gitu konsep dia. Dan kalau rasa laju, maknanya kena tumpu perhatian betul-betul lah. Dan kita ada rakaman pun kan, ada live dan sebagainya. Yang ini live kat mana ni? Sampai dua kamera ni. Ini live apa ni? Facebook apa? Apa ni? Sendiri punya page sendiri. Apa nama page? Al-Kahfi. Dalam gua lah. Okay. Yang entah punya? Apa dia? Online Majlis Ilmu. Online Majlis Ilmu. Facebook eh? Facebook. Okay. So ada Facebook Online Majlis Ilmu. Ada Facebook. Tu personal. Ke page? Page lah. Page ni nama Al-Kahfi. Al-Kahfi saja. Al-Kahfi Production. Okay. Ha. So dua ni boleh tengok insyaAllah. Sebab untuk apa? Untuk tengok balik untuk murajaah. So kalau perlu murajaah, tengok balik dekat Facebook. Kadang-kadang kalau laju sangat, kita bila tengok balik insyaAllah kita boleh faham. Ya, zaman sekarang senang. Ha, jadi boleh tengok dua-dua ni. Setiap minggu boleh tengok insyaAllah, untuk kita dapat faham balik insyaAllah. Okay. Minggu ni mungkin tak susah sebab rukun iman, rukun Islam dia simple kan, jadi dia tak susah sangat untuk faham. Tapi kita risau nanti ni bila masuk tajuk-tajuk yang lebih susah nanti, dekat situ tu kadang-kadang ada yang agak confused dan sebagainya, maka boleh murajaah dengan tengok dekat Facebook-Facebook yang terlibat lah insyaAllah. Allahuakbar. Sikit iklan sikit je. Saya tak biasa buat iklan ni sebenarnya, tapi dah pasal malam ni saya perlu buat iklan ni. Ada sahabat saya seorang ni, Ustaz Faris. Beliau selalu ikutlah ke mana-mana kuliah ARG dan sebagainya. Ustaz Faris ni beliau tulis satu kitab, nama dia Kembara Mahsyar. Kembara Mahsyar ni menang anugerah buku negara. Cerita pasal alam roh sampailah kematian kita, sampailah di alam mahsyar nanti. Cerita-cerita tu diambil daripada kitab-kitab para ulama terdahulu, tapi diolah dengan bahasa yang mudah untuk dipaham. Daripada alam-alam tu sampailah alam sana nanti. Beliau jual buku ni. Saya tolong kempen ni untuk malam ni je. Lepas ni saya tak akan kempen lagi dah. Sebabnya beliau nak pergi haji insya-Allah hari Rabu. Haris. Rabu insya-Allah, lusa. Lusa beliau nak pergi haji. Jadi mudah-mudahan kalau kita beli buku beliau tu, selain dapat ilmu, dapat buku tu, dapat juga bantu sedikit kos beliau untuk menunaikan haji tu. Sebenarnya jadi beliau akan menunaikan haji insyaAllah dengan Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi pergi hari ni ke hari Rabu?
hari Rabu juga. Okey. So Syekh Fahmi Zamzam akan sekali lah pergi hari Rabu nanti insya-Allah. Jadi buku tu boleh dapatkan daripada beliau di luar sana insya-Allah. Wallahu a'lam. So minggu depan tak ada kelas eh? Insya-Allah eh? Minggu depan cuti. Tapi minggu depan je cuti eh. Lepas tu tak ada cuti dah. Insya-Allah. Kalau saya dekat Malaysia tak cuti. Eh, insya-Allah. Jadi kalau ada cuti-cuti yang lain pun kita kelas juga. Insya-Allah. Tapi minggu depan sebab raya. Itu je. Okey. Walaupun saya kata momentum tu tak berapa best sebab baru sekali kelas terus cuti. Tapi senang cerita dia adalah ujian kepada istiqomah kita. So minggu satu lagi tengok kita datang ke tidak. Kalau kita tak datang, maknanya kita kalah lah tu dengan daging korban. Jadi daging korban lebih istiqomah daripada kita sebenarnya kan, setiap tahun ada. Jadi kita tengok minggu satu lagi, adakah lembu yang dikorbankan ataupun kita-kita sekali dikorbankan. Jadi kita check balik lah minggu satu lagi insyaAllah. Mudah-mudahan waktu yang sama lepas Maisyak kita akan mula insyaAllah. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina wa al-qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, wa rizukil kulla halalan da'ima, wa akhillatika ya ulama nasa bil khair, nukfa kulla shar, rabbana aslih lana kulla shu'un wa akrib ridha minka al-'uyun, wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulun manhun, waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi tabashal mustafa man al-haqi da'ana wafa bi kitabin fihi linnasi shifa وللآل الكرام الشرفاء وللصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.